Jagat sosial media kali ini dihebohkan dengan sebuah video yang menunjukkan aksi yang tak biasa. Bagaimana tidak, jika biasanya siswa ditertibkan oleh guru, namun tidak untuk yang satu ini. Diketahui, siswalah yang menertibkan gurunya. Hal ini berawal dari guru yang terlambat datang ke sekolah. Jika pada umumnya murid yang terlambat datang ke sekolah tidak diizinkan masuk ke sekolah. Kini, giliran para guru yang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke sekolah. Bahkan gerbang sekolah ditutup dan dijaga para murid. Dalam video singkat tersebut tampak beberapa siswa di depan gerbang sekolah. Sementara di luar gerbang sekolah ada guru yang diketahui terlambat datang. Tak hanya guru, ada juga pegawai sekolah dan siswa yang datang terlambat. Selain tidak memberikan izin masuk, siswa yang menjaga juga mengambil foto dan mencatat nama siapa saja yang terlambat. Bahkan siswa yang berjaga juga bertanya alasan mereka sampai terlambat datang ke sekolah. Guru, pegawai dan siswa yang terlambat tidak dibukakan gerbang sampai pembinaan pagi berakhir. Sontak saja unggahan tersebut ramai dibanjiri komentar netizen. Hingga kabar ini diberitakan, TribunCirebon.com belum mendapat konfirmasi kepastian tentang kejadian tersebut termasuk waktu dan lokasi kejadiannya masih terus ditelusuri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!